Nama saya Chan Nili. Saya mengajar tingkatan 3 mata pelajaran sejarah dan saya mengajar di SMK Raja Jumaat, Port Dickson. Topik pengajaran saya pada hari ini ialah rancangan BRICS. Saya memulakan pengajaran saya dengan menggunakan gambar dan dari gambar itu, murid-murid ini nanti saya akan kaitkan dengan tajuk pengajaran saya. Okey, untuk pelajaran hari ini, kita akan lihat gambar di depan sini. Gambar di depan sini ada juga dalam buku teks. Sir Harold Rawdon BRICS. Jadi langkah seterusnya yang kita nak belajar dalam membentraskan komunis ini ialah rancangan BRICS, sempena nama beliau. Dalam aktiviti pertama saya, saya telah mengedarkan kertas. Di dalam kertas itu ada maklumat dan pelajar dikendaki mengambil kertas itu secara rawak. Dalam hal ini, pelajar tidak tahu apa yang mereka akan dapat. Jadi ini untuk menimbulkan minat di kalangan pelajar dan perasaan ingin tahu apa yang mereka akan terima. Hari ini kita akan buat banyak cabutan bertuah. Ha, macam cabutan ini. Okay. Jadi seorang akan ambil satu. Okay. Ambil satu. Jangan buka dulu. Kita buka sama-sama. Paskan bekas tu supaya semua dapat satu. Alright. Sekarang kamu buka. Dalam rancangan BRICS ni, dia ada dua perkara. Satu ialah kampung baru. Dan satu ialah gerakan kelaparan. Okey, siapa dapat kampung baru? Berdiri. Siapa yang dapat dengan huruf besar? Lagi satu dengan huruf besar, gerakan kelaparan. Ini dua akan menjadi ketua nanti. Jadi sekarang ni kamu tengok kamu punya, boleh rujuk buku teks, kamu punya ni yang mana satu? Yang kampung baru ke atau gerakan kelaparan? Okey, kamu simpan. Kamu fikir dulu. Alright? Now, yang kampung baru, bangun. Yang mana kampung baru punya? Bangun. Kumpulan ini, semua berkumpul. Dua baris sini. Dua baris sini. Ini kampung baru. Ya, yang gerakan kelaparan, barisan ini. Sekarang tukar. Jadi sekarang kita nak lihat kamu kutip ni betul tak kamu dalam kumpulan yang sama ni? Kampung baru, ketua dia sila datang depan dan letak paparkan maklumat. Kertas kecil tu bawa ke depan. Dari paparan ini kita dapat lihat apa tu kampung baru. Penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Dia menempatkan semula terutamanya siapa? Penduduk-penduduk sentingan Cina dipindahkan. Ya, mereka yang tinggal di pinggir-pinggir hutan itu, mereka tak selamat. Sering kali diganggu oleh komunis. Jadi timbul idea, ya, rancangan BRICS ni mengalihkan, pindahkan mereka, tempatkan semula. Perkataan yang penting ini, penempatan semula. Ya, dialihkan mereka ke satu kawasan yang dipanggil kampung baru. Dan dalam kampung baru ni apa dia lagi? Ciri-ciri kampung baru. Bagaimana keadaan kampung baru tu? Ya, yang ini, lengkap dengan kemudahan tempat tinggal. Semua kemudahan diberi, tempat tinggal, kesihatan, sekolah dan bekalan elektrik dan air. Dan untuk menjaga keselamatan, kampung baru ini di pagari dengan kawat berduri. Dan tujuan kampung baru ini kita lihat ialah untuk menyekat makanan, senjata. Mereka kumpulkan di satu kawasan supaya nak sekat makanan, senjata, ubat-ubatan, maklumat. Maklumat pun penting. Kamu jangan ingat makanan atau senjata saja. Bila maklumat ataupun sesuatu rahsia tu kalau bocor, itu akan menggugat negara. Jadi maklumat ni contohnya bila maklumat tu sampai kepada pengganas komunis. Contoh apa yang dah berlaku, siapa yang telah dibunuh di Fraser's Hill.
Sir Henry Gurney telah dibunuh sebab komunis mendapat maklumat yang dia akan pergi ke jalan situ. Sebab tu dia diserang hendap. Seterusnya kita akan lihat dalam rancangan BRICS ni, bila makanan tu disekat, ini telah melumpurkan kegiatan Min Yuan. Apa tu Min Yuan? Ha, siapa nak jawab? Okey, Jin Wei. Min Yuan ditubuhkan PKM untuk memberi maklumat makanan dan ubat-ubatan kepada pengganas komunis. Ya, dalam buku teks ada dipaparkan ya. Jadi Min Yuan ini untuk dia ditubuhkan oleh Parti Komunis Melaya supaya mereka ni kita tak kenal dia. Jadi kita tak tahu siapa dia dan mereka inilah yang mendapatkan bekalan makanan, maklumat, ubat-ubatan dan sampaikan diberikan kepada pihak komunis. Okey, so, tahniah ya. Ha, semua betul. Ini dia ciri-ciri mengenai kampung baru yang perlu kamu ingat. Sebagai penilaian, murid-murid diedarkan kertas berwarna kuning. Dalam kertas tersebut dicatatkan soalan dan juga jawapan. Oleh itu, pelajar tidak tahu sama ada mereka akan menerima jawapan atau soalan. Apabila mereka mendapat soalan atau jawapan ini, mereka akan mencari pasangan supaya jawapan dengan soalan yang betul. Okey, jadi cikgu akan edarkan ini cabutan bertuah untuk kali kedua. Ya. Ambil. Jangan pilih-pilih. Paskan. Okey. Sekarang buka. Ada pelajar yang dapat soalan. Ada yang pelajar dapat jawapan. Sekarang ini bangun pelan-pelan, berdiri dulu. Cikgu tak nak bising-bising ya. Okey. Soalan cari jawapan, jawapan pun cari soalan. Cari sekarang. Dan duduk bersama. Tanya, kalau bukan jawapan dia cari, siapa tu? Pergi cari. Sekarang kita teruskan. Cikgu nak lihat sejauh mana kamu dah faham ya, apa yang telah cikgu ajar tadi. Jadi kita nak lihat soalan-soalan yang kamu dah dapat pasangan kamu. Nombor satu, sila bangun. Pasangannya. Okey, sila datang ke depan and then tunjukkan. Bacakan sekali. Ya. Siapakah pengarah operasi rancangan BRICS? Jawapannya ialah Sir Harold Rowden BRICS. Betul. Terus, tepuk. Okey. Alright, sila duduk. Tanya. Okey, ambil balik. Mengapakah penduduk yang berumur 12 tahun diberikan kad pengenalan? Untuk membezakan dia dengan pengganas komunis. Okey, terima kasih. Sila kembali. Okey. Jadi kita dah lihat tadi ya, cikgu dapati semua dah boleh jawab, dah boleh ikut kan, dah faham kan apa dia rancangan BRICS tu. Okey. Ha, jadi sekarang ni cikgu nak kamu balik ke rumah nanti, sila sambung buat latihan modul cikgu di bawah tajuk rancangan BRICS tersebut. So itu kamu buat di rumah. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Memandangkan mata pelajaran sejarah ini dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan dengan fakta-fakta yang perlu dihafal, maka guru perlu memainkan peranan untuk memperbagaikan aktiviti supaya mata pelajaran ini dapat menarik semangat pelajar-pelajar untuk belajar mata pelajaran sejarah.